Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Habib Hasan, Ja'far Asqaf, Habib Abdullah, Habib Qasim dan semuanya. Banyak para alim ulama, ada Habib Alwi, Habib Syauqi, Syekh Nabil dan semuanya para alim ulama yang hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini. Semoga semua yang hadir pulang dari sini hajatnya kabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, yang paling berkah, yang paling banyak berkahnya ketika pulang dari tempat ini adalah yang datang dengan bawa hati yang paling tawadhu. Tempat ini ibarat mata air. Yang datang tawadhunya dikit kayak bawa gelas. Yang datang tawadhunya lumayan kayak bawa ember. Yang datang tawadhunya gede kayak bawa tangki. Jadi kalau semakin tawadhu maka insya Allah akan semakin berberkah. Berkahnya hajat kabul dunia akhirat. Yang mau ketemu jodoh insya Allah. Amin. Cuma ketemu doang tapi. Cuma ketemu aja. Yang punya utang, utangnya lunas semuanya. Tapi tadi syaratnya adalah tawadhu. Di tempat-tempat yang istimewa itu biasakan tawadhu. Lihat tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika Fathu Makkah masuk ke kota Makkah. Beliau ini penguasa saat itu. Kota Makkah udah tunduk sama Nabi. Di bawah hukumnya Nabi. Bahkan kalau Nabi memutuskan seluruh yang di Makkah dibunuh, maka Nabi tidak salah dalam menghukumi itu. Tapi Nabi masuk ke kota Makkah, beliau naik tunggangannya dalam keadaan nunduk sampai jenggotnya itu hampir menyentuh daripada tunggangannya karena nunduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tundukkan hati Anda ada di tempat semacam ini. Anggap semua yang hadir selain Anda wali. Yang enggak wali cuma Anda sendiri. Semua yang hadir wali, maka insyaallah Anda pulang dari sini insyaallah akan bawa bar. Nah, air zam-zam itu diambil enggak pernah habis, betul apa enggak? Betul. Itu barang kalau katanya kalau musim haji berapa tahun yang lalu, itu air zam-zam yang diambil ketika musim haji aja 7 juta liter. Bayangin ada di luar musim haji, dari dulu enggak pernah habis dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang. Kenapa? Karena air zam-zam mata air yang letaknya paling rendah. Sehingga semua air itu mengalir ke sumur zam-zam. Hingga air zam-zam sampai kapanpun juga enggak akan habis. Anda juga sama, semakin Anda merendah maka insya Allah Anda pulang dari sini insya Allah hajat Anda akan semakin kabul. Makanya insya Allah datang majlis, bawa hati yang bersih, merendah, dan insya Allah pulang nanti hajatnya kabul. Yang kedua, kita ini di majlis ini dididik untuk kenal dengan orang-orang yang soleh dan mencintai mereka. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang luar biasa, beliau mengatakan kalau ada orang yang dia itu siang hari puasa, kalau malam hari qiyamul lail, pengen tiap hari siangnya puasa, tiap malam qiyamul lail, ibadah bainar rukun wal maqam di depan Ka'bah 70 tahun. Bukan cuma umroh ambil paket 21 hari, bukan cuma itu. Ada ya paket 21 hari ya, Bismillah. Oh ada, Bismillah semua paket ada insya Allah ya. Bukan cuma umroh ambil paket 21 hari, tapi
ibadah 70 tahun, maka di akhirat nanti tidak akan dikumpulkan kecuali bersama dengan yang dicintai. Maka Anda nanti insya Allah kalau Anda datang ke sini motivasinya cinta sama Nabi Muhammad, di akhirat kumpul sama Nabi Muhammad. Oh, dosanya masih banyak, insya Allah sebelum wafat nanti Allah Ta'ala berikan kepada kita taubat, jauhi semua perbuatan dosa, bayar dengan amal saleh, nanti masuk surga kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi sehebat apapun ibadahnya seseorang, di akhirat nanti kumpulnya hanya dengan yang dicintai. Makanya semua karena cinta as-segaf. Masya Allah. Semua karena cinta as-segaf. Insya Allah. Walaupun yang hadir ada asegarnya juga ya. Itu, jadi kalau Anda cinta maka Anda kumpul dengan yang dicintai. Nah, tapi orang kalau cinta itu paling tidak ya dia harus ngikutin apa yang diamalkan oleh yang dicintai. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang terakhir ini poin-poin penting aja. Biasakan kalau disebut nama Nabi Muhammad langsung selawat. Nih, kayak ini, masya Allah semua ini. Orang kalau disebut nama Nabi, salawat. Disebut nama Nabi, salawat dapat tiga, paling enggak tiga keutamaan. Disebut nama Nabi enggak salawat, oh paling enggak ada tiga hadis yang menunjukkan ancamannya. Disebut nama Nabi enggak salawat, oh ada tiga hadis yang menunjukkan ancamannya. Yang pertama, al-bakhil, jadi orang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli. Orang kikir itu disebut nama, udah enggak mau selawat, orang kikir, orang pelit. Yang kedua, kalau disebut nama Nabi enggak selawat, maka berarti jadi orang celaka. Kok bisa? Iya. Na'udzubillah min dzalik. Itu Nabi pernah naik mimbar bilang, "Amin. Amin. Amin." Sahabat bingung, ya Rasulullah enggak ada apa-apa kok bilang amin. Malaikat Jibril datang bawa tiga doa. Salah satunya, celaka orang yang disebut namamu tapi dia enggak selawat kepadamu. Nabi katakan apa? Amin. Celaka benar. Yang ketiga, man nasiya sholata alayya khati'a bihi tariqul jannah. Orang yang lupa selawat kepadaku, maknanya juga meninggalkan salawat kepadaku, terutama kalau disebut namaku, maka dia tersesat dari jalan menuju surga. Berarti kalau disebut nama Nabi Muhammad, salawat dapat tiga keutamaan. Yang pertama, ciri orang dermawan. As-sakhi qaribun minal qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang dermawan yang terutama yang suka-suka selawat ini, dekat Allah, dekat surga, dekat sama masyarakat dicintai dan jauh daripada api neraka. Yang kedua, kalau tadi yang enggak selawat celaka, berarti yang selawat beruntung. Kalau yang ketiga, kalau tadi yang enggak selawat itu tersesat dari jalan menuju surga, berarti akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ada yang nanya, kenapa sih kok disebut nama Nabi kok harus selawat? Alasannya paling enggak dua. Enggak dua. Yang pertama, karena biar beda antara Nabi dengan orang lain. Disebut nama orang kaya, disebut nama pejabat, Anda enggak harus ngomong apa-apa. Tapi disebut nama Nabi Muhammad, harus beda. Anda harus sambut dengan selawat. Kenapa? Itu Nabi saya. Harus sambut dengan selawat. Alasan yang pertama itu. Alasan yang kedua, tanda cinta. Melatih hati agar ada getaran kalau disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya, pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Pernah? Sering mana jatuh cinta sama patah hati? Patah hati. Kelihatan dari wajah-wajahnya memang mengenaskan semua. Makanya sering patah hati. Jatuh cinta itu kalau disebut nama yang dicintai, jangankan disebut nama, disebut kampungnya aja bergetar hatinya. Betul apa betul? Nah, itu disebut nama Nabi Muhammad. Kita selawat, kenapa? Karena ada getaran dalam hati.
Dulu ada cerita hikayat, hikayat lucu-lucuan ini sebagai penutup. Hikayatnya Abu Nuwas, Abu Nuwas. Nuwas itu orang yang cerdik. Hikayat itu orang yang cerdik. Suatu hari anaknya raja sakit. Sakit parah. Udah semua dokter dipanggil. Dokter dipanggil, tabib dipanggil, dukun dipanggil, profesor dipanggil, provokator ikut dipanggil. Enggak ada yang bisa nyembuhin. Disuntik model apa udah, disuntik yang model pakai jempol udah, sampai disuntik yang model suntikannya kayak obat nyamuk udah. Jadi kayak obat nyamuk kan di jos gitu, suntikannya di jos udah. Udah disuntik mau dari mana, dari ujung kepala sampai ujung kaki udah disuntik, enggak sembuh-sembuh. Panggilkan Abu Nuwas, Abu Nuwas nanya, ini bujangan? Iya, oh ya udah. Tolong sebutkan nama-nama kampung yang ada di daerah wilayah kerajaan. Catetin ya sama asisten. Cuma bingung ini orang ngobatin harusnya tanya penyakit kok malah tanya nama kampung, aneh ini. Itu ditulis nama-nama kampung, langsung Abu Nuwas, sudah ada nama kampung? Udah ada. Maka telinganya ditaruh di jantungnya si pangeran yang sakit. Kampung Sukatani. Detak jantungnya biasa. Kampung Sukamaju. Detak jantungnya biasa. Kampung Sukamiskin. Wah, ini berarti ini ada di Sukamiskin ini. Tugas lagi, sensus semua perempuan yang bisa dinikahi di Sukamiskin. Padahal kalau bayi enggak masuk. Tua nenek-nenek enggak masuk. Istri orang enggak masuk. Yang bisa dinikahi, catat namanya. Catat namanya semuanya. Setelah itu kemudian sudah sensus lagi. Misal detak jantung biasa. Atau Sofia detak jantung biasa. Elizabeth detak jantung biasa. Siti Markona. Wah, ini berarti jatuh cinta sama Siti Markona. Ada getaran ha? Nah, itu akhirnya pangeran dinikahin sama Siti Markona langsung sembuh. Gak usah pakai disuntik. Nah, sama kita ngelatih hati agar ada getaran cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Biar nanti kita yang amal dikit, banyak kurang, banyak cacat, tapi hati kita cinta sama Nabi, di akhirat kumpulnya sama Nabi Muhammad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.